Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu semua dulu yang lain. Jadi minta maaf lah kalau internet pun tak berapa nak okey. Internet sekolah. Tapi jangan risau, kita akan buat kelas ni tak lama. Sekadar nak ulang kaji balik yang nota yang kamu dah buat dan cikgu akan terangkan. Kamu boleh bertanyakan juga sebarang soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kamu dah buat notanya tu di dalam ruangan komen macam biasa. Okay, baru 6 orang masuk, kita tunggu sekejap lagi lah. Okay, buku nota pun cikgu tak ada. Masing-masing pun belum ada yang dapat lagi. Jadi cikgu pun akan guna buku nota secara yang soft copy je lah. Baru 6 orang ni, mana yang lain? Yang lain tak masuk lagi, cikgu tak nak mulalah. Janganlah, sikit sangat 6 orang. Okey, ramai juga yang dah hantar kerja, kerja sign yang lepas. Okey, tak apalah, cikgu mulakan sajalah walaupun 6 orang, 7 orang. Jangan lupa komen, cikgu nak tengok kehadiran, tulis nama sikit dan juga tingkatan 5 apa. Cikgu nak ambil kehadiran, tolong tulis kehadiran, nama, assalamualaikum, saya siapa-siapa-siapa dari kelas mana. Tiba-tiba ada orang, assalamualaikum, saya nama perempuan. Kejut lah, sekolah kita tak ada perempuan kan. Okay, jadi hari ni kita akan, assalamualaikum cikgu, salam Fati, terima kasih datang. Okay, kita akan mulakan kelas. Hari ni kita akan masuk bab yang baru, yang lepas kamu dah buat notanya, iaitu bab mikroorganisma. Okay, apa itu mikroorganisma? Fayum, salam. Okay, mikroorganisma datang daripada perkataan, dua perkataan, iaitu mikro dan juga organisma. Okay, Fai, Assalamualaikum, Fati, 5D, okay. Okay, perkataan, dua perkataan iaitu mikro dan juga organisma. Okay, mikro bermaksud kecil ataupun halus, secara spesifiknya ialah kecilnya ialah 1 darab 10 kuasa negatif 6. Simbol mikro tu M yang pelik-pelik sikit macam tu lah. Nanti cikgu akan tunjukkan lah bentuk mikro tu kamu boleh cari. Dia adalah kecil darab 10 kuasa negatif 6. Dan sebab itulah definisi mikro itu ialah kamu tidak boleh lihat dengan mata kasar kamu. Okey, organisma adalah benda hidup. Okay, jadi bila kita gabungkan, mikroorganisma membawa maksud benda hidup yang kecil ataupun yang halus yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar kecuali dengan menggunakan mikroskop. Okay, kita tahu masa kamu lower form dulu, kamu dah belajar ada dua jenis organisma, iaitu unicellular, yang kedua ialah multicellular. Okay, kalau kamu ingat lagi lah, unicellular adalah haiwan ataupun sel kehidupan yang dia merupakan satu kehidupan terdiri daripada satu sel. Kalau multisel ialah kehidupan ataupun hidupan yang memerlukan lebih daripada satu sel. Contoh macam manusia, manusia ialah multisel sebab kita mengandungi berjuta-juta sel. Berjuta-juta sel yang hidup ini bergabung, barulah kita jadi manusia, jadi hidupan. Alif, siapa tu? Nazrizan, Koyum, Afiq, Fidaus dan yang lain-lain. Terima kasih datang. Jangan lupa komen. Beritahu yang lain, kenapa yang lain tak masuk ni. Okay. Jadi mikroorganisma ni seperti nota yang kamu telah buat terbahagi kepada 5 jenis, 5 pengelasan. Okay, 5 pengelasan. Kita akan cubalah cover 1 ataupun 2 hari ini. Kalau sempat kita akan cover beberapa, 3. Okay, tetapi ada satu term yang baru, satu tema lah, term yang baru, iaitu flora normal. Okay, organisma, mikroorganisma ni terbahagi pada dua jenis pula. Okay, haiwan ataupun kehidupan yang kecil ni ada dua, iaitu flora normal, satu lagi dia tak ada beritahulah. Flora normal ini, cikgu type dekat bahagian chat, ejaan dia macam mana. Flora normal. Okay,
Flora normal ini ialah mikroorganisma yang terdapat pada organisma lain. Maksudnya, dia hidup dekat dalam badan organisma yang lain. Okay, ceritanya ialah, kita ambil contoh manusia sendiri, dalam badan kita mempunyai pelbagai jenis mikroorganisma. Bukan sahaja dalam badan, pada luar kulit kita pun ada mikroorganisma. Adakah mikroorganisma ini berbahaya kepada kita? Jawapannya ialah, kalau mikroorganisma itu tidak menyebabkan kita sakit, dia adalah mikroorganisma yang tidak memberi kesan buruklah. Jadi flora normal ini, dia tidak memberi kesan yang buruk kepada kehidupan yang lain. Tetapi, ingat ni, ada tetapi. Tetapi dalam jumlah yang terlalu banyak ataupun tidak terkawal, dia boleh menyebabkan kerosakan juga pada tubuh yang dia menumpang itulah. Contohnya macam manusia sendiri, kalau jumlahnya itu tak banyak, tak ada masalah. Tapi kalau ada jumlahnya banyak, cikgu bagi contoh satu senang je, iaitu E. coli. Cikgu ejakan dekat dalam bahagian ni, bahagian chat. E. coli adalah bakteria yang berada dalam usus kita. Selalunya berada di usus kecil. Okay, kita tahu usus kecil kita banyak makanan. Okay, perut kamu memang betul banyak makanan, tapi perut itu tujuannya untuk menguraikan makanan. Jadi makanan yang dah siap urai, dah siap halus tu pergi kat usus kecil. Usus kecil barulah masuk ke dalam badan kita nutrien tu. Jadi E. coli ni bakteria yang makan makanan yang dah siap, yang dah siap, orang kata apa, dah siap terurai lah. Jadi senang dia makan. Makanan tu dah hancur, dia tinggal makan saja. Tetapi kalau E. coli ini terlalu banyak dekat dalam usus kita, apa yang akan terjadi? Cuba jawab dekat dalam ruangan komen. E. coli ni sangat terkenal. Kamu kena tahulah, E. coli adalah bakteria yang dijumpai pada najis kamu. Cepat lapar? Salah. Jawapannya ialah kamu akan cirit-birit. E. coli akan menyebabkan kamu cirit-birit. Maksudnya apa? Apabila bakteria tu terlalu banyak di dalam badan kamu, dekat dalam usus tu terlalu banyak, badan kita dia akan kurangkan. Sakit perut tu nak terberak lah. Kerap sakit perut tu nak terberak. Betul? Okey, jadi badan kita akan sentiasa melawan bakteria dalam badan kita. Dia akan bunuh, dia akan kekang, dia akan kurangkan. Sebab apa? Tak nak terlalu banyak bakteria. Bila terlalu banyak, bakteria itu akan makan badan kita. Okey? Jadi badan kita ada pelbagai cara untuk mengurangkan mikroorganisma yang ada dalam badan kita. Contoh, kamu bersin. Kenapa kamu bersin? Kerana ada benda asing yang cuba nak masuk ke dalam badan kamu melalui hidung. Kalaulah ada virus atau ada bakteria yang cuba masuk ke badan kamu, jadi kamu akan bersin sebagai satu mekanisma buang virus tu daripada badan kamu. Sebab itu orang yang kena COVID-19 tu, orang yang kena COVID-19 tu dia punya simptom adalah batuk dan juga bersin, betul tak? Sebabnya batuk dan bersin itu bukannya jenis penyakit tau. Bukannya penyakit COVID-19 tu. Batuk dan bersin ini adalah cara badan kamu buang COVID-19 tu. Tapi bahayalah kita buang bersepah-sepah, kena kat member, kena kat keluarga kan. Dia adalah cara. Demam. Demam bukannya penyakit sebenarnya. Dia adalah tindak balas badan. Dalam suhu yang tinggi, badan kita akan panaskan badan kita sendiri, dia meningkatkan suhu badan kita supaya bakteria, virus, dia susah nak membiak. Jadi demam itu bukannya, kalau cikgu nak kata bukan penyakit pun tak tepatlah. Demam tu sebenarnya adalah cara badan kamu melawan bakteria. Okey, ya, itu ialah caranya lah kita nak mengawal bilangan mikroorganisma. Jadi flora normal ialah mikroorganisma yang berada dalam badan kita. Tak banyak, tak apa. Kalau banyak, barulah ada apa-apa, okey? Okey, kita lihat mikroorganisma ini kita bahagikan kepada 5 kelas ataupun 5 jenis. Ada 5 jenis mikroorganisma yang kamu dah buat. Ada fungi,
ada alga, ada protozoa, bakteria dan virus. Baiklah, kelima-lima kelas ini, mikroorganisma ini dibahagikan kepada lima kelas ini disebabkan dia punya ciri-ciri, kepelbezaan keciri-ciri itu menyebabkan dia berada di kelas-kelas yang tertentu. Contoh fungi, kenapa kita panggil dia fungi, alga, kenapa kita panggil alga, protozoa, bakteria dan virus. Okey, kamu ada nak request tak hari ni? Cikgu rasa nak habiskan kelima-lima tak boleh. Kamu nak request di antara lima ni yang mana kamu nak terangkan? Okey, cuba try bagi komen sikit tengok kamu nak mikroorganisma yang mana. Hah? Mikroorganisma hello? Apa tu? Salah Nigel. Tiba-tiba. Okey, ada lima. Okey, fungi. Seorang dah undi fungi. Dia ada fungi atau fungi, alga, protozoa, bakteria atau virus. Okey, Fatih, virus satu, fungi satu. Come on. Cikgu akan terangkan kelima-lima. Tapi hari ni cikgu nak pilih dua ataupun tiga lah sebab masa bukannya boleh lama-lama kan. Okey, dua orang virus. Okey, sebab virus ni, dah banyak virus. Okey dah. Cukup. Virus menang. Protozoa, Armin. Seorang protozoa. Sian, I mean. Tak apa. Hari ni cikgu cover dulu virus dulu. Virus dan juga protozoa lah. Kalau sempat cikgu masuk fungi. Okey, virus dulu . Menarik tentang virus ini. Virus ni kita melangkau tau. Virus sepatutnya yang terakhir. Tapi dengan isu-isu COVID-19 ni semua nak tanya pasal virus kan. Virus, macam mana kita nak mengelaskan virus? Virus adalah mikroorganisma yang paling kecil. Sekejap. Okey. Ciri-ciri yang pertama, virus ialah mikroorganisma yang paling kecil. Cikgu type, takut ada yang tak dengar. Virus ialah mikroorganisma yang paling kecil. Okay, virus dia adalah mikroorganisma yang paling kecil dan virus ini dia hidup cikgu nak betulkan balik lah. Dia berada di dalam sel. Dia hidup di dalam sel. Okay. Dia tak boleh hidup bersendirian. Dia tak boleh hidup dekat air. Dia tak boleh hidup dekat udara. Dia hanya hidup di dalam sel ataupun di dalam benda hidup yang lain. Betul. Dia jarang lonely, tak mungkin dia lonely lah. Okey. Tetapi kalaulah virus tu habis cikgu, kalau dia bersin di dekat luar macam mana cikgu? Ceritanya apabila dia berada di luar sel ataupun di luar daripada benda hidup, dia tak hidup. Dia benda mati. Okey. Sebab itulah virus ini kita tak tahu nak klarifikasikan sama ada dia benda hidup ataupun dia benda bukan hidup. Okey, cikgu type. Virus ialah benda hidup. Apa maksudnya pula? Virus ialah... Virus ialah benda hidup dan pada waktu yang sama dia ialah benda bukan hidup. Minta maaf lah kalau internet tu ada kalut-kalut sikit. Biasalah. Okey. Maksudnya, sebab apa kan? Kita nak berbalik sedikit lah kepada definisi benda hidup. Virus ni memang, pecah kepala. Benda hidup, dia mesti apa? Yang pertama, dia mesti makan. Betul tak? Benda hidup mesti makan untuk dapatkan tenaga. Benda hidup, dia mestilah membiak. Benda hidup juga, dia mesti bergerak. Benda hidup juga, apa lagi? Benda hidup ni ada beberapa definisi yang nak mengatakan benda itu ialah benda hidup. Mesti ada banyak, okey? Bernafas tu boleh juga. Tapi, virus ni dia tidak makan. Virus tak makan. Virus tak boleh bergerak sendiri. Virus ini dia tak bernafas.
virus ni tujuan dia ada satu sahaja. Apakah tujuan virus? Cuba kamu tulis dekat dalam bahagian komen. Virus ni dia ada satu tujuan saja. Dan itu apa dia? Itu beribadah kepada Allah. Ha, betul ke? Ha, cuba jawab. Siapa yang jawab, oh virus tujuan dia, virus tujuan dia berzikir saja kepada Tuhan. Siap kau? Virus ni ada satu tujuannya. Merosakkan, salah. Merosakkan perumah, salah. Bunuh sel, tak ada kerja. Menyeksa umat manusia. Kau ingat ni apa? Masuk neraka lah. Tak. Salah. Okay. Merosakkan itu ialah dia bukannya tujuan dia nak merosakkan dia. Salah. Bukan tak tepat lah. Tujuan dia satu sahaja, iaitu tujuan dia untuk dia jadi banyak. Maknanya tujuan dia satu je. Tujuan dia untuk proses pembiakan sahaja. Dia nak jadi banyak sahaja. Armin, virus merosakkan keimunan badan. Tak tepat, Armin. Virus tujuannya, cikgu Taib. Virus tujuannya hanya untuk membanyakkan bilangannya sahaja tanpa sebab. Tak ada sebab kenapa dia nak jadi banyak, tapi itu sahaja tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk dia jadi banyak. Dia tak makan, dia tak apa semua. Tapi macam mana cara dia jadi banyak itu yang menyebabkan badan kita rosak? Tujuannya nak sebarkan umat dia. Betul Alif. Jawapan Alif paling betul. Kerja asyik nak buat anak saja. Okay, virus ni dia bila nak buat anak, bila dia nak jadi banyak tersebut, dia nak multiply, dia tak boleh multiply secara sendiri. Subuh-subuh dia pun sebenarnya dia tak subuh. Dia tak boleh. Contoh ni ada virus kan? Ada seekor virus sedang berjalan di dalam badan manusia. Oh, dia nak beranak, dia terberanak. Tak. Tak. Virus bukan macam tu caranya. Yang ni susah sikit lah ceritanya. Virus ni, dia masuk dalam sel. Kemudian dia orang kata dia invade. Invade ni apa nama Melayu kan? Dia invade apa? Invade. Invasion. Dia menawan sel tersebut. Dalam sel, setiap sel ada cara untuk jadi banyak, untuk membelah. Jadi dia raid. Boleh lah. Dia raid sel tu. Dia masuk dalam kilang dalam sel, dia masuk dalam nukleus. Jadi nukleus itu akan menyebabkan virus-virus itu. Sel tersebut akan melahirkan virus-virus yang lain, yang sama. Dekat dalam sel tersebut. Bila dalam sel tu dah terlalu banyak virus, jadi sel tu akan meletup. Sebab dah penuh, penuh sangat virus tu akan meletup. Virus tu dah jadi banyak, dia masuk balik dalam sel yang lain. Dia invade lagi, dia raid lagi. Sel yang lain jadi banyak lagi banyak. Apa tujuannya? Tak ada tujuan. Saja-saja. Sebab tu cikgu cakap dia tak ada tujuan. Okay? Jadi virus ini selain dia merupakan yang paling kecil, dia apa lagi? Dia hanya terdiri daripada bebenang asid nukleik ataupun DNA sahaja. Cikgu type eh. Nampak tak? Virus, dia hanya ada DNA ataupun RNA. Dia tak ada nukleus, dia tak ada apa tu lah yang kat tepi tu, dia tak ada cell wall, dia tak ada membrane, tak ada. Dia hanyalah DNA. RNA apa? Okay, Koyum. Kalau kamu ingat, DNA tu ialah double. Maksudnya double helix. Dia bentuk dia macam ni. Double tu. RNA separuh sahaja. Nanti cikgu akan lukiskan lah. Cikgu masukkan dalam grup WhatsApp. Nanti kamu tunggulah. DNA ialah double helix. RNA ialah single helix. Okay, nanti cikgu akan ceritakan lah benda tu apa, RNA tu apa ya. Okay. Dan virus ni ada 4 jenis bentuk. Dia ada sfera, helix, polyhedral dan kompleks yang seperti kamu dah baca. Dan tujuan khasnya itulah. Dia hanya membiak melalui sel yang ditumpang.
Ha. Itu saja. Itulah virus. Okey. Ada apa-apa tak kamu nak tanya pasal virus ni? Tanya. Cikgu bagi 30 saat nak tanya apa-apa pasal virus. Silakan. Okey. Kanser tu virus ke cikgu? Tidak. Kanser bukan virus. Kanser adalah sel yang tidak ada fungsi. Sel yang salah matlamat. Nantilah. Kanser benda lain. Kanser bukan virus. Virus menumpang tanpa diundang. Betul Syahnizam. Memang. Virus dia memang menumpang tanpa diundang. Lepas dia tumpang tu, kalau dia tumpang saja-saja tak apa. Dia tumpang dan dia mempergunakan sel tersebut. Sel mati. Sel tu dah tiba ajal lah. Apa soalannya Qayyum? Sel mati, sel dah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu je lah. Lagi-lagi. Next question. Saya pernah dengar virus ni macam boleh evolve. Betul ke cikgu? Betul sangat-sangat. Nak ceritanya, Fatih tanya betul ke virus ni dia boleh berevolusi? Jawapannya ya, memang sangat-sangat. Virus paling senang berevolusi. Cikgu nak cerita, semua mikroorganisma, semua organisma termasuk manusia, semua benda hidup sentiasa berevolusi. Maksud berevolusi sini ialah kita janganlah fikir evolusi ni besar-besar. Tiba-tiba manusia ada empat tangan. Bukan. Evolusi ni ialah penambahbaikan, akhirnya upgrading lah untuk kehidupan. Macam manusia juga. Manusia zaman dulu dengan zaman sekarang, manusia zaman sekarang otaknya lebih kecil. Itu ialah salah satu evolusi yang tak adalah orang kata. Kenapa pula otak manusia lebih kecil? Itu bukan evolusi. Itu makin bodoh. Tidak. Handphone makin lama makin kecil. Adakah makin tak canggih? Sama juga macam otak manusia. Otak manusia makin kecil daripada dulu sampai sekarang sebab kita berevolusi untuk menambahkan lagi. Maksudnya fungsi otak tu lebih mantap walaupun dia kecil. Itu contoh satu. Contoh lagi yang kedua, zirafah. Dia punya leher makin panjang sebab makin senang dia nak makan pokok-pokok yang tinggi. Mana anaknya makin panjang. Kalau virus mikroorganisma lebih senang untuk berevolusi sebab apa? Kalau manusia ada banyak jenis sel, jadi kalau dia nak berevolusi tu hanya sebahagian sel saja yang akan difokuskan untuk berevolusi. Nak ada banyak-banyak sangat berevolusi susah. Tapi kalau virus ni bukannya macam bayangkan sel ini, okey ni adalah sel. Virus tu dia hanyalah setitik je dalam sel. Disebabkan dia tu terlalu kecil, dia lagi senang nak berevolusi. Contoh yang paling mudah, yang sekarang ini kamu dengar daripada dulu sampai sekarang COVID-19. Kalau kamu nak tahu, daripada dulu lagi dah ada dah COVID ni. COVID ni dah lama ada. COVID itu coronavirus. Corona itu ialah bentuk virus. Virus ada banyak bentuk kan? Corona ialah bentuk yang berbentuk corona. Corona tu apa? Crown berbentuk mahkota. Jadi yang menjadi masalahnya ialah COVID-19 ini, dia ialah virus berevolusi daripada COVID yang ditemui pada tahun 2019. Itulah dia, virus memang sangat boleh berevolusi. Setiap kali masuk virus baru, kalau kamu demam, maksudnya ada virus yang telah berevolusi ataupun virus baru masuk ke dalam badan kamu. Sebab itu kamu demam. Kalaulah kamu dah baik, kamu tak akan kena lagi virus yang sama. Okey? Okey? Cerita pasal virus dah tamat. Okey, last. Dua je lah. Cerita virus je dah lama dah. Corona setahu saya jenama bir cikgu. Ya, ini Faik punya. Faik, kau je yang beli bir, kau tahulah. Okay. Pai ni cikgu tak tahu jenama bia ke apa. Bia tu benda apa? Cikgu tak tahu. Cikgu tahu bear je yang patung buat main tidur tu.
Okey, yang kedua, saya nak cerita pasal protozoa. Okey, protozoa, jap mana protozoa. Okey, protozoa ialah ni dah masuk yang kedua protozoa. Protozoa ialah mikroorganisma unisel yang berukuran di antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Kiranya protozoa adalah mikroorganisma terbesar. Jadi salah satu ciri untuk protozoa ni, dia adalah mikroorganisma yang paling besar. Kamu boleh rujuk. Kamu dah buat 5 perbezaan kan? Kamu tengok saiz. Protozoa adalah yang paling besar. Dan dia adalah unicellular yang paling besar lah. Contohnya seperti amoeba, paramecium. Dan dia ni adalah pemakan-pemakan untuk mikroorganisma yang lebih kecil. Kamu dah tengok kan? Dan protozoa dan juga protozoa ni, dia boleh hidup dekat dalam medium yang lain. Contoh, dia selalunya berada dekat dalam kawasan air tawar. Dia selalunya berada dalam air lah. Kalau kita ambil air, kita tengok dekat bawah mikroskop, kita akan jumpa mikroorganisma. Iaitu jenis protozoa. So protozoa ni kira agak besar. Pakai mikroskop biasa pun kita boleh lihat. Tapi kalau virus, tadi minta maaf lupa, virus tidak boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Dia mesti guna FESAM ataupun elektron mikroskop. Memang sangat kecil. Nanti kita ceritalah bila kita dah jumpa. Plankton adalah alga. Nanti kita akan belajar. Sekarang ni cerita pasal protozoa. Plankton bukan protozoa. Plankton ialah pelakon SpongeBob. Nanti kita cerita. Protozoa ialah mikroorganisma yang terbesar. Kiranya protozoa ni berada di dalam kingdom Animalia lah. Dia kira macam haiwan lah. Dia makan mikroorganisma yang lain. Dia ni dah kira canggih sikit. Protozoa ni besar. Cara pembiakan dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis, satu sex, satu lagi asex. Maksudnya yang pertama tu pembelahan sel, yang tu biasalah kamu dah belajar, iaitu proses mitosis. Sama juga, tak masalah. Dan satu lagi pembagian sel anak secara konjupsi. Yang ni kamu kena baca, tengoklah sendiri dekat gambar buku teks tu. Dan itu saja. Protozoa ni dia tak ada berapa banyak cerita sangatlah yang pelik-pelik. Sebab dia besar, nak cerita dia adalah yang paling besar. Dia boleh dikira sebagai kingdom Animalia ataupun macam haiwan. Dia perlu makan sendiri untuk dapatkan tenaga. Dia bergerak macam-macam gaya, ada yang berenang, ada yang bergerak macam slime dan sebagainya lah. Tapi dekat dalam kutipnya cikgu tengok dia tak banyak sangat cerita. Dia hidup dekat dalam air tawar, air laut. Itulah. Dalam badan kita dia boleh hidup tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi rasanya dia akan dibunuh dengan cepatlah oleh sel darah putih kamu. Okay, sel darah putih kamu ni dia akan detect kan. Dahlah. Protozoa ni besar. Jadi sel darah putih ni nampak je terus makan. Okay, ada apa-apa soalan berkaitan dengan protozoa? Cikgu ada kelas pendidikan Islam pula lepas ni. Ada apa-apa lagi soalan berkaitan dengan protozoa ataupun virus? Tak ada? Dah? Cikgu bagi satu minit. Koyum tak ada? Oh, Shanizam 50 star. Thank you 50 star. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tak ada sih cikgu. Protozoa ni bahaya ke cikgu? Semua mikroorganisma ceritanya tak adalah berbahaya kepada badan kita. Tapi kalau jumlah dia banyak, dia bahaya. Itu je. Macam mana nak masukkan Google Meet adik? Macam mana?
Ni bukan video tutorial. Mana cikgu tahu? Tanyalah orang yang pakar, cikgu sains je. Kau ni Nigel. Ish. Okay. Nanti cikgu buat video tutorial macam mana nak masukkan Google Meet adik. Okay. Tapi tunggu dulu lah. Kalau like lebih daripada 20, cikgu buat lah. Mikroorganisme yang lain, kelas yang lain lah. Tak sempat cikgu ada nak kelas masuk peringkat Islam lah. Dah standby lah, pakai songkok. Alip, nanti ada lagi 3 untuk kelas yang seterusnya. Tapi cikgu nak minta maaf lah. Cikgu tak dapat buat setiap kali kelas, cikgu akan buat online. Tak boleh juga. Sebab bertindan. Contoh, sekarang ni cikgu ada kelas peringkat Islam. Lepas tu cikgu ada kelas bersemuka. Jadi ada waktu yang cikgu bagi kerja sahaja dalam WhatsApp. Ada waktu cikgu boleh buat video lah macam hari ni. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Nampaknya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lagi. Like baru satu. Macam mana cikgu tak boleh nak buat tutorial Google Meet kan? Okay, terima kasih pada yang masuk kelas. Hari ni kita masuk 2 sahaja, iaitu virus dan juga protozoa. Semoga semua jaga diri elok-elok, jaga solat. Itu saja. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.